Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan dan jamaah yang kami hormati. Jadi gini Ustaz, saya ingin menanyakan yang seperti kita lihat biasa, bahwa waktu penguburan jenazah, ini kan di luar bahasan, bahwa waktu penguburan jenazah ada dilaksanakannya azan. Jadi apa hukumnya mengumandangkan azan ketika penguburan jenazah? Karena ada saya dengar bahwa masa Rasulullah tidak ada dikumandangkan azan setelah penguburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum fantahu. Apa saja yang mendatangi akan kamu oleh Rasul, maka ikuti olehmu. Dan apa saja yang dilarang akan kamu daripadanya Rasul, maka tinggalkan olehmu. Artinya setiap perintah maka laksanakan, setiap larangan maka tinggalkan. Perintah ada dua. Yang pertama perintah wajib, itu asal perintah. Maka setiap amar, lafad perintah, al-amru yufidu bil wujub, setiap lafad amar itu menunjuki kepada wajib. Kecuali ada dalil yang lain yang menunjuki kepada sunnah, maka sunnah hukumnya. An-nahyu yufidu bitahrim, setiap lafad larangan itu menunjuki kepada haram. Kecuali ada dalil yang lain yang menunjuki kepada makruh. Apabila tidak ada perintah dan tidak ada larangan, itu tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini dinamakan dengan boleh. Setiap yang namanya boleh tergantung kepada kejadian. Bila mana melahirkan maslahah, maka itu dapat pahala. Andai kata tidak melahirkan maslahah, maka tidak berdosa. Apabila melahirkan maksiat, maka berdosa. Contoh yang mubah, makan tidak diperintah dan tidak dilarang karena ada maslahah dengan kasat. Ngan tapajuk makanan semakin tegar ta ibadat, maka dapat pahala. Ataupun ada kasat maksiat, semakin tegar lonjep jus pinang, pinangnya semakin tegar lon medina. Nyatnya berarti dosa. Jep pinangnya boleh-boleh saja, tapi tergantung kasat. Menya kasat ke God dapat pahala, kasat ke buruk dapat dosa. Itu boleh namanya. Maka azan di kuburan, ada larangan atau tidak? Tidak ada larangan. Ada perintah atau tidak? Tidak ada perintah. Berarti itu dasar hukum boleh. Maka jangan langsung difonis. Setiap tidak ada pada masa Rasul itu bid'ah dalalah, salah. Setiap tidak ada masa Rasul itu bid'ah dalalah, salah. Setiap tidak ada masa Rasul itu bid'ah, benar. Inilah bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Makanya mazhab Syafi'i membedakan bid'ah itu dalalah dan hasanah. Kenapa ada hasanah? Ada segelintir perbuatan yang tidak ada pada masa Rasulullah, tapi menunjuki kepada maslahah, ada kebaikannya. Adzan di kuburan ada pada masa Rasul? Tidak ada. Ada maslahahnya? Ada. Tak maslahah. Menyegat urang adzan, jut keperingatan bagi urang jak rapinih kubu. Lon dua urutuk kenan tikuluk. Ada maslahah. Maka bedham. Silakan. Yang sunnah yang tak? Yang sunnah adzan bak pintu rumah. Buduk menyet ba abah pintu, maka azannya hinan, yang na perintah hinan. Itu sunnah, memang ada perintah. Azan ba kubu na perintah hana, na larangan hana, berarti mubah. Ada maslahah, ada, laksanakan. Di antara maslahah yang kajelah ile, ku urang azan ke kana ujrah ile. Ha. Apalagi urang azannya kada urang fakir atau urang miskin, tayu azan, abe kada tayu terkah. Maslahah. Menyana maslahah betam-tam. Asaina maslahah itu tetap itu menjadi sebuah ibadah. Maka jangan langsung fonis. Itu tidak ada pada masa Rasulullah. Dalalah, salah. Baik menang. Man kulu duku nyan panjang lom ya dapla. Jadi ingat, wama atakumur rasulu fakhuduhu. Nyan firman Allah. Wama nahakum anhu fantahu. Hanaruh kepada ma'atakum, hanaruh manahakum, maka mubah namanya. Na maslaha, na lahir pahala. Hana maslaha, hana lahir pahala. Na maksiyah ataupun mafasid, na lahir dosa. Hana maksiyah, hana, maka hana lahir dosa. Wallahu a'lam bisawab. Silakan.